Oke, shalom teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita tetap akan membahas pedal yang satu ini, Zoom G5N, dan kali ini kita akan mengulik ampli simulator. Dan ampli yang akan kita ulik simulasinya kali ini adalah diesel drive atau ampli diesel yang sering kali dipakai oleh para band-band musik cadas, rocker-rocker mania semua. Amplinya seperti ini nih, ada di sini. Ya. Kali ini kita akan ulik soundnya seperti apa yang ada di Zoom G5N tentunya, dan seperti biasa detail dari preset yang akan kita buat kali ini, linknya saya sudah taruh di deskripsi. Ya, jadi teman-teman bisa langsung download dan mempraktekannya di pedal teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke routing yang ada. Routingnya kita mulai dari yang pertama, karena sound yang kita mainkan kali ini sifatnya adalah distorsi atau drive, jadi saya selalu mengawali dengan noise reduction. Ya, noise reduction yang saya pakai di sini adalah ZNR. Ya, itu adalah zoom noise reduction. Jadi itu adalah noise reduction yang paling banyak dan menurut saya paling saya sukai, karena dari efek zoom yang pertama kali saya pakai juga saya senang dengan karakter dari noise reduction, karena dia cukup untuk meredam suara-suara yang noise yang tidak diperlukan. Oke, lanjut, kita ada drive. Drive di sini saya pakai Violet Drive. Jadi ini updatean terbaru dari versi yang sebelumnya. Zoom merilis drive tambahan, yaitu Violet Distortion. Dan lanjut kita masuk ke ampli simulator, yaitu diesel. Tentu saja diesel, karena kita kali ini lagi membahas tentang diesel ampli. Oke, sesudah diesel ada kabinet. Nah, yang unik di sini kali ini kabinet yang saya pakai, saya bukan menggunakan kabinet dari diesel ataupun kabinet dari ampli-ampli yang punya sound cadas, tapi kali ini saya menggunakan kabinet dari Fender Deluxe 1x12. Ya, Fender Deluxe 1x12 yang kayak gini. Ya. Jadi teman-teman, inilah uniknya kalau kita menggunakan efek digital, ya. Efek digital kita bebas mau merouting seperti apa sesuai selera kita, yang enak di telinga kita bisa membuat sesuai dengan selera kita. Jadi kali ini saya menggunakan kabinet Fender Deluxe 1x12, karena saya cuma mengandalkan telinga ketika saya mengedit atau membuat satu preset atau pad dalam sebuah efek digital. Jadi saya rasa kabinet dari Fender ini digabungkan dengan diesel, soundnya cukup enak. Oke, selanjutnya saya taruh detune, ya, pedal modulasi sedikit untuk mewarnai, memberi karakter dari preset yang akan kita buat. Dan di terakhir, seperti biasa saya taruh delay. Nah, delay yang saya gunakan di sini adalah pingpong delay, ya. Jadi soundnya seperti ini. Bentar. Oke. Ya, jadi dia kayak, ya, namanya juga pingpong, jadi kayak ada bola yang memantul-mantul gitu. Oke, kita masuk ke soundnya. Dari setiap routing yang ada, kira-kira soundnya seperti ini. Jadi soundnya kayak mau dibilang kayak grup-grup rock 90-an, karena memang era-era 90-an adalah era masa di mana musik-musik rock sangat berjaya.
Oke, sekarang coba kita aktifkan delay. Nanti teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe agar bisa berlangganan video dari saya. Untuk kedepannya saya akan lebih sering untuk membuat patch dan preset dari Zoom J5N tentunya. Dan tentunya saya berikan secara gratis. Kita dengar soundnya sekali lagi. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa.